Telah kita pelajari tentang maksiat hati yang 10 perkara ini. Kita dahulu mempelajari kerusakan batin. Ibarat badan kita tubuh penyakit, itu dulu dihilangkan. Hanya berpakaian dengan pakaian berbeda. Nah, aku sampai katakan yang 10 ini telah dibeli dari sana bapaknya. Dia tanggai dan memiliki. Satu, syarah utama. Sekolah tadi pertama, suka gemar kepada banyak makan. Jadi ada kita diberikan wajib berlebar sebulan dalam setahun. Sisanya itu sunat anjuran. Ada anjuran berulang-ulang minggu, Senin Kamis. Ada anjuran berulang-ulang bulan, bulan purnama dan di akhir bulan. Ada lagi anjuran berulang-ulang tahun. Ada sekali setahun itu. Macam puasa Asyura, macam puasa Tarawiyah, Arabah, puasa 6 hari bulan Syawal, itu dibikin beletik mengusungi perut. Nah, kedua apa? Sarahul kalah. Jadi dalam tasawuf membiasakan lapar itu yong istilahnya. Para ulama, para aulia dan nabi kita mereka contoh membiasakan banyak lapar dan kurang menanglah dengan kadar-kadar tubuh di lemak makanan itu bagus kok. Itu kita kadar lagi Rasulullah mengatakan sumu tasihu wasalah kamu disayak sehat. Dan lagi mengatakan banyak orang sebab puasa itu dibanding kalau keluarganya ini sehat. Kalau keluarganya mengumpul lemak di dalam kadar gula dalam kawal ya puasa. Nah itu ada kawal merangkang panjang itu. Yang kedua, sarahul kalam, suka banyak pandir. Dalam tasawuf itu istilahnya as-sumut. Banyak diam, kecuali perlu. Perlu silakan. Yang ketiga, yang mengulang kejadiannya. Yang ketiga, gadab. Nah, pemarah. Yang keempat, hasad. Dengki. Yang kelima, buhlul, buhukul mal. Kikir dan cinta harta. Yang keenam hubungnya suka mengejar pangkat dan kemegahan, ambisi. Yang ketujuh takabur. Yang kedelapan hubung dunia. Yang kesembilan ujub. Yang kesepuluh ria. Itu sudah dipelajari. Apa aja kita pernah belajar ini wajib aja kalau mau beli kiri botak sudah. Supaya bisa makan belajar. Ada mencari ya. Nah, jadi mana kata-katanya? Telah kita ketahui tentang maksiat hati yang 10 perkara ini. Satu demi satu. Buka alhamdulillah. Nah, 10 kan. Satu demi satu. Padahal masih banyak lagi sifat kejalanan batin yang tidak disebutkan. Nah, jadi banyak yang tinggal lagi. Kalau kan 10 itu habis deh. Malah banyak yang akan disambat lagi. Karena ini sendiri kita menyambat di makam pemula. Makam permulaan, makam muktadi sesuai kitabnya pulang gaji. Maka dari sebentar banyak lagi. Seperti di sini lomba, tamak, dendam, penipu, dan sebagainya. Nah, sebentar ada yang tak tinggal lagi. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Cukup juga sifat-sifat inilah yang menghasung kepada mengerjakan maksiat jahil. Jadi contohnya tamak di dalam hati, lalu akhirnya mengerjakan maksiat jahil, lalu mau memanggil kepada Allah. Nah, jadi gimana anak-anak? Jadi karena dijati oleh anak banyak, lomba tamak saat sekamang mana Allah kan cukup, lalu anak lagi, lalu mengerjakan maksiat jahil seperti mau si tulas, tipu. Karena adanya sifat kerusakan batin inilah yang membawa kepada kerusakan zahir. Di hati, maksiat hati, seperti sabda Nabi kita, wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Bila kasar, kalau kalbu itu anjing artinya.
Banyak wahia kalbu anjingan. Ini wahia kalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Sama mereka. Orang yang baik kah? Ada juga segumpal daging. Orang yang fasik kah? Durhaka, maksiat, ada juga. Anaknya sini warnanya abang, kayak tombol. Semata-mata daging, kayaknya dia campur tulang. Apabila ia baik, baiklah seluruh tubuhnya. Nah itu raja. Jadi rajanya baik, rakyatnya diperintah oleh yang baik-baik kok. Jadi rakyatnya tunjuk. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Itu kan memerintah. Bila ianya nanggitu baik, kalau mata terlihat makin baik. Bila ianya rajinnya itu jelip, kalau masih. Dan apabila ia rusak, langsung lupa tadi, rusaklah pula seluruh tubuhnya. Karena kadang-kadang itu contohnya berjudi, apa namanya berzina, membunuh, merampok, menipu, hatinya. Ingatlah kata Nabi. Nah, ini mungkin Nabi ini menyambut permulaan kan. Tadi takut dulu. Allah. Maunya dikelihatkan perhatian. Allah, ingatlah. Nah, kalau tadi takut dulu. Sekali permulaan menyambut tadi takut. Kenapa lagi? Masa gumpal juga. Nah, daging yang segumpal itu ialah hati. Nah, jadi apa aja yang masalah itu membersihkan hati. Membersihkan hati daripada sifat-sifat kerusakan dan menghiasi dengan sifat-sifat kebaikan. Nih nah, habis ini nih nah, hanya di sini secara ringkasnya 10 sifat-sifat kebaikan. Nah, di pelajaran tasawuf membersihkan hati ada pelajaran fikih itu beberapa jadi daripada najis, daripada hadas, badan, pakaian, tempat. Nah, itu dalam pelajaran fikih. Bangun tahara. Maka oleh kaki yang demikian itu hendaklah kita hindarkan sifat-sifat kerusakan hati tersebut dan kita hilangkan dari batin kita. Dan ada dan dapat pula digantikan dengan sifat-sifat kebaikan. Jadi berlatih menghilangkan sifat-sifat kejahatan atau karena takhalul. Istilah dalam tasawuf sama ilmu ada istilah, ilmu tajwid ada istilah, ada istilah ini ini enggak menikah pelam ini ikhwan ini mak wajib ini mak kami, sama ilmu ada istilah. Jadi menghilangkan kerusakan tadi itu nak pelatihan namanya tahal. Kemudian setelah dibersihkan itu berlatih lagi tahal, hilangnya titiknya tahok tahal. Nah hanya berlatih dengan sifat-sifat tertentu ya, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, taubat, zuhud, wara, nah, itu sifat-sifat mahabbah, zikrullah, banyak. Jadi berbahaya dengan sifat-sifat kamu. Nah itu orang tasawuf. Jadi kita tasawuf makin berbaik akhlaknya, makin bertasawuf makin makuat ini. Kadang-kadang orang makin baik kita tasawuf makin dia berundur amalnya. Akhirnya parah itu sasat saja. Nah, jadi di sini akan diterangkan pada bagian yang keempat. Nah, jadi nah, ini memang mau ulang ada puluhan dari belajar sokong saja. Nah, ini kita hadapi mulai keempat. Taat batin. Yang dimaksud dengan taat batin ialah tiap-tiap perangai yang kebaikan dan segala sifatnya kebaikan yang dikerjakan oleh hati dan dapat nyata pada anggotanya. Ada hakannya. Walaupun di hati lo memancang itu keluar. Sifat-sifat kepujian itu amat banyak. Ada sampai 40 lagi dalam satu kitab yang ada. Nah, kepujian itu cuma sini karena makam pemulaan 10 golongan penting-pentingnya dan itu diuraikan pula secara ringkas saja. Ada yang satu judul itu nak dipanjangkan di kitabnya
panggil bisa 2-3 halaman. Anak di kosmologi juga bisa 1 halaman atau 2 halaman. Tetapi disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam Arba'in di Usuluddin adalah 10. Nah, macam 1 taubat. Nah, jangan tuban namanya taubat. Menambahnya jadi ini salah satu tuban tadi. Itu menjadi laba ya tubuh taubat dan taubat. Kedua, haub. Jika dalam ibu bunyi itu baik manusia itu akan berlanjut sifat tahu dia kau tahu lah kau kau takut isi dan jadian ini kan yang takkan lah gitu kadang-kadang ada diterjemahkan lagi kau raja kau kalau orang tahu bunyi yang takutan ada akan masuk neraka dirinya bunyi yang takutan. Yang ketiga, zuhud. Menyambut bubunya zai, yang zuhud. Ini orang zuhud, ini dia sugi, ada bertentangan. Saking pun harta, triliunan banyak. Anaknya dia, bukan pasti orang pakir, mahal lo, setuju kan tentang lo. Anaknya dia, kayaknya dicarangkan panjang. Kalau kita tak kenal, panjang lagi. Jadi zuhud itu apa? Istisbaru dunia wa mahu asal lihat kapal. Zuhud itu apa? Anggap kecil dunia ini remeh, intik dan menghapus kecintaannya dari hati. Biar gak tahu dengan jalan halal. Ada mengambil kuih itu. Jadi karena ada pertentangan zuhud dengan punya harta. Jadi praktiknya zuhud dia menyampaikan harta data kurang satu sekian sekian satu. Dia santai dan ada Allah ber paling lambat pun dia bisa dulu tuh akhir. Ini kali di bawah itu tuh naya. Ada kurang juga. Datang seorang sahabat kawan Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana caranya aku ini agar Allah minta manusia kasih? Pertanyaanmu bermutu benar. Mau nabi yang ditanya wahyu jawabannya. Jadi yang nabi kita izhad di dunia yuhib bapak wazhad di mabi ayinas yuhib bapak agar kamu dicintai Allah dicintai oleh manusia zuhud terhadap dunia misalnya Allah kasih. Nah, jadi prakteknya tadi tuh orang ajar para dalam haji ya lagi berpaling dari Allah kasih. Seakan-akan kata Tuhan yang hamba boleh paling takut dihirup diamannya. Padahal Tuhan tidak mampir hamba. Allah kasih. Bagaimana hamba dari kasih manusia? Zuhud terhadap harta yang dimiliki manusia. Kadang-kadang meminta, kadang-kadang memas. Jadi kadang-kadang ini kan, misalnya mereka kasih. Nah, membuktikan anda kata diri kita tuh fakir atau miskin. Kadang pernah meminta, kadang pernah berhutang, kadang pernah meminjam. Membeeruhan ke depan dan meminta memberatkan niscaya orang akal sih kan maras nanti jawaban dari Nabi kan kembali salahnya. Yang keempat, sabar. Ini nanti akan dipelajari. Nah ini tahalli kan ada 10 macam sifat kerusakan. Tahalli ini membuang sifat kerusakan berpakaian dengan sifat kebunyian bagaikan tubuh kita ini ada penyakit lubeti orang. Nah, setelah diubah bersihnya, makanya, betul makanya. Amu pakaian yang baik, awaknya masih lebih berpenyakit, ada baik. Malah banyak yang tidak baik. Perbandingannya. Nah, yang kelima, syukur. Nah, yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, tawakal. Yang kedelapan, nah itu titiknya kita butuh mahabbah. Nah, kau malah membeda. Nah, titik B tak tambah tuh mana titik dua nama mahabbah. Nah, ini di bawah titik B. Nah, kalau mahabbah soalnya ridho, anu cinta. Nah, yang kesembilan ridho. Yang kesepuluh zikrul maut.
cinta, nah dia sudah menghabar benar-benar cinta, akan mengiringi riba. Kalau sudah rida, nah rindu. Rindu bagaimana? Baiklah kita akan mati perjumpaan dengan Tuhan. Nah, inilah 10 sifat. 10 perkara sifat-sifat kepujian dan taat batin. Nah, kalian akan kemudian banyak lagi. Nah, punya bagian ada di sini. Istiqamah. Kalau istiqamahnya, ini sebenarnya istiqamah dalam kosong. Pendirian yang teguh. Yang abadana, amuntut, beribadah, dan nah, itu istiqamah. Imam Syafi'i berkata, daripada istiqamahnya loh, beter ada berubah tubuh ya juga dawal mungkin saya 40 tahun tidak pernah aku tinggalkan mandi untuk sembahyang Jumat walaupun musim ini istiqamah itu betapa ada yang sedangkan Muhammad bin Sama'ah 40 tahun tidak pernah aku geren satu kali sembahyang Jumat hari sehari biasa hari. Rabi'ah pun ada lihat istiqamahnya setelah laki sini mati meninggalkannya tak kurang ada beli ala yang lain. Sering pulang asal dari yang dia. Istiqamah pendirian yang teguh amaliyah yang tetap. Dengar daya itu tentu karena tak hati istiqamah. Ada dari sini. Hayat kalau hayat pemalu. Raja ada dari situ, harap. Nah, apalagi mujahadah, tahu mujahadah perjuangan melawan nafsu, muraqabah dan tasawuf. Apa istilahnya lagi? Khalwat banyak menyendiri, nak ada perlu. Jok membiasakan jalan. Semut membiasakan banyak diam dan berpaling. Nah, itu orang tasawuf. Ghirah. Tahu ghirah? Cemburu. Seorang kan orangnya ada yang ingin cemburu. Jadi cemburu itu pada usia orang lagi ini ada. Cemburu di situ maksudnya kalau hukum Tuhan disia-siakan dia ada berada cepat tanggap. Ghirah istilah. Jadi nampaknya ada tiga lagi kadang sama 10-nya lah. Oh, nampak tiga banyak lagi nampak bisa. Di dalam kitab Risalah Husainiyah itu 40 hadis judul-judul. Nah, kitabnya kandel, karena kayak Quran itu kandel. Jadi sabidu-sabidu itu banyak panjang lebar uraya. Dan taat batinnya akan diterapkan satu-satunya. Nah, ini contohnya lah 10-nya banyak taubat. Berhenti daripada mengerjakan maksiat dengan menghimpunkan segala syarat-syaratnya. Inilah jalan yang mula-mula sekali yang akan ditempuh oleh orang yang menuju kepada Allah. Kalau pelajaran pakai besi juga, pelajaran kasut besi juga ya taubat. Taubat besi juga deh, babu tahara besi juga deh. Sama. Dan dia adalah anak kunci kebahagiaan dan keberuntungan. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surah At-Tahrim. Hai segala mereka yang beriman, tubatlah kamu kepada Allah sebenar-benar taubat. Maka hendaklah tiap-tiap orang yang akan beribadah kepada Allah itu terlebih dahulu bertaubat dan minta ampun daripada segala kesalahan, dosa dan kesalahan. Nah, kalau asal berulang sama bejat, sama bejat, cuma pahamnya lain. Nah, hanya terpanjang sedikit. Nah, taubatul awam minal junub. Taubatnya orang awam kayaknya daripada dosa. Nah, kayaknya ada pun bejatnya sama ada asal berulang lain. Nah, pahamnya. Wa taubatul khawas minal taubatnya orang yang khawas lah pernah dia.
akibat kata anda daripada lada. Taubatnya para nabi lain lagi, karena dia berkata dosa maksum. Nah, kalau taubatnya para nabi itu salah apa namanya, salah pemahaman diri kepada Allah, biarpun artinya berlibat dari ini ya, irah atau orang sujud menghambakan diri kepada pelawannya, empat nabi terima ada pula paham baik. Kalau masih lagi astagfirullah baik. Jadi tiga makamnya taubat. Taubat orang awam, orang awas, awasul awas. Kita yakin para nabi yang berdosa, tapi masih lagi dari kita istighfar. Soalnya sekali sehari apalagi kumbet lagi, kali sia-sia. Ada lagi yang mengatakan salah aku bukan kawan bu, aku tidak bisa stop orang ini orang kawan di atas dulu. Nah, di sana bejanya pada stop orang makamnya lagi. Hai segala mereka yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah sebenar-benar. Taubat maka hendaklah tiap-tiap orang yang akan beribadah kepada Allah terhidur bertobat dan ampun kepadanya dari segala dosa dan kesalahan. Karena orang yang masih berdosa itu tidak diizinkan masuk panggil Allah. Ini gak jadikan orang anak sembahyang. Tapi kan dia suci belum, kok ada boleh? Sudah ada bodoh, baru lagi kan boleh itu. Nah, kok kalau pelajaran pakai? Ini pelajaran tasawuf. Ada di segi jajan, dia bagian. Karena firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi akan orang yang banyak taubat dan orang yang bersuci dari kotoran. Syarat taubat, tiap-tiap orang yang bertaubat hendaklah dengan mencukupkan segala syarat-syaratnya yang tiga ini. Nah, jadi ada berwudu di tiga. Ada berwudu itu sepuluh syarat. Dan para yang tersawal ada juga sangat tadi dulu. Sangat sesembahyang ada 8. Lain rokok, rokoknya 13. Syaratnya ada 8. Rokok rokok 6, syaratnya 10. Ini ditujuan. Nah, satu berhenti daripada pekerjaan maksiat yang telah dilakukannya itu ampe. Bercabut lagi daripada rokok maksiat. Dua menyesal atas perbuatannya itu. Nah, ada hadis ini, semuanya dia berbeda hadis. Ujian dia taubat itu anda dulu, taubat itu menyesal, itu pokok hadis yang penting menyesal, ya kan? Itu pokok mendorong banyak. Contoh yang lain, al-haji arafah, behaji arafah, ya arafah aja ada di tempat yang lain, di Mina, di Muzdalifah, hanya pokok. Nah, jadi taubat itu anda dulu, taubat itu menyesal. Hanya negatifnya mencita-cita bahwa tidak akan kembali lagi mengerjakannya. Nah, itu kalau tak perbuat maksiat, kalau tak tinggalan yang wajib, kan kau ingin suruh dibayari orang. Kau ingin suruh. Inilah tiga syarat yang mesti dikerjakan jika kesalahan yang berkenaan dengan hak Tuhan dan jika kesalahan yang bersangkutan dengan hak manusia, harta orang tak, dirinya tak dijadikan. Kehormatannya kan itu kali cukup, ada kawan Tuhan kali biasa. Maka ditambah lagi syarat yang keempat yaitu minta ridha kepada Allah. Ujian Nabi, hak orang lain apa? Kulul muslim, alal muslim, haramun damuhu, wa maluhu, wa irduhu. Tiap-tiap orang Islam, terhadap orang Islamnya haram darahnya. Kalau serangan darahnya menyakiti dia sampai berdarah walaupun sakit. Kalau tidak benar, haram hartanya walaupun kaya ayu sugih. Haram kehormatan. Apa kehormatan? Dia diberi malu, dipitnah, digibah. Itu kehormatan. Nah, ada kau minta ampun tolong orang lain. Makanya kita mati ya, kan? Kita kalau Muhammad akan ayat ini, cukup aja, nah ayat ini. Pokoknya aku nih pengertian ku tidak. Jadi aku ini berucap, namun ada kesalahan ayahku ini kepada sampian dari sengaja atau dari sengaja, maka Allah nasabahnya selaku anak dengan kerendahan hati sangat memohon mudah-mudahan
yang lawan sihir ulun deh kami kalau warga mah maafin. Siapa nanya memprotes apa siapa aja dari bukan yang ambunya. Nah mau maafin jadi makanya kesalahan dia lawan sihir hanya kami sama warga kan abu berbakat marida karena kawan kayu hari kayak ini hasil gering ya sihir mau aku mati karena akhirnya lagi bagus ni aku menaruh ramai kan gerilan dan aku mati kan dengan orang banyak kita akan maaf dan pada hakan ada orang salah lawan aku sudah memaafkan ya, semua ada tak kayak itu nggak ada kayak itu ya. Nggak ada dewasa yang itu habisnya ada ujaran nabi iya aku malah beriba ya wira kulimu akan beriba mau ya orang paling nahu asal pimpinan zina karena ia bersamakan daripada zina. Seseorang berzina minta ampun kepada Allah, Allah mengampuni. Tapi orang yang menduga orang tadi karena Allah diampuni, bukan dia ampunnya mengampuni. Nah itu harus. Jadi nak yang sangka dari mana membawa hamba dikatakan bisa dia bang mengada kesalahan dia diampuni. Sidin ada berpasar pada akan aku ampun pada akan aku dia diampun. Bukan dia dia sampai Allah mati karena Allah tidak mengada kesalahan dia. Jadi dia orang dari aku berdua dan aku tidak beri pada apa lagi. Adakah tu berkisah kalau mah? Kau sampai dia yang beri kamu. Jadi aku lagi saja kamu minta ampun lagi dia nak anak uang dunia kalau ada yang ampun. Itu di dalam kitab Hidayah tu Salikin ada nanti hadis yang itu tadi. Dan Syekh Muhammad Arsal Al Bajeri yang alim di Palembang itu dalam kitab beliau berkata lagi dia mampu ya orang aja tiba ada kawan yang lain mampu di karena muntahnya yang dipuya atau mampu kemudian ketahuilah dosa yang berkenaan dengan Allah ialah kesalahan meninggalkan perintahnya seperti meninggalkan sembahyang puasa atau mengerjakan barang dilarangnya yang tidak berkalian dengan hak manusia seperti minum arak, makan riba, dan sebagainya. Dan dosa yang berkenaan dengan hak manusia ialah seperti membunuh orang, memukul, nanti jiwanya memberi malu kehormatannya, mengumpat kehormatannya juga, dan lain-lain sebagainya. Dan ada lagi kejahatan yang menyangkut dengan hak Tuhan dan hak manusia seperti berzina, mencuri, dan sebagainya. Nah, bisa juga ni tu. Jadi, how nah, bukanya kenapa ini tersaut? Tahu ya? Tu baru bukunya lah, tu masih nyala.